Ini dia teman-teman, 7 hal yang membuat kita miskin. Oke, yang pertama, berhutang. Berhutang bukanlah hal yang salah bagi Anda yang mapan secara finansial. Beda halnya dengan utang yang tidak perlu, bro. Seperti utang kartu kredit, sesuaikan kemampuan bayar dengan kebutuhan yang Anda hadapi, oke? Yang selanjutnya, tidak menyisihkan gaji. Mereka mampu menahan diri untuk tidak mengutak-atik dana simpanan mereka, teman-teman. Jadi ada baiknya jika Anda berlaku seperti kebanyakan orang-orang mapan secara finansial lainnya, oke? Selanjutnya, sering membeli makan di luar. Membeli makan siang di luar, Anda malah menjadi lebih boros. Makan masakan rumah adalah salah satu cara yang Anda dapat lakukan, teman-teman. Selain lebih sehat, Anda bisa menyisihkan uangnya, oke? Selanjutnya, membeli tanpa pertimbangan. Siapa yo yang beli tanpa pertimbangan? Kita lah itu. Pertimbangkan lagi sebelum membeli, apakah Anda benar-benar membutuhkan barang itu atau tidak. Belajar menahan diri untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan, teman-teman. Menggunakan ATM untuk berbelanja. Lebih baik gunakanlah dana tunai untuk belanja. Dengan begitu, Anda dapat minimalisasi uang yang Anda belanjakan karena terbatasnya uang tunai yang Anda miliki dibandingkan dengan uang yang ada di ATM. Tidak memiliki dana darurat. Jangan sampai ketiga hal itu terjadi, Anda tidak mempunyai dana yang cukup untuk menutupinya. Walhasil, malah membuat Anda harus berutang. Dan terakhir, tidak mempunyai rencana. Dengan perencanaan uang yang matang, Anda akan tahu berapa dana yang Anda butuhkan setiap bulannya untuk dapat mencapainya. Dengan mempunyai perencanaan yang matang, dapat membantu Anda lebih disiplin menggunakan uang. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa klik subscribe-nya dan like-nya. Please lah, please, please, please.